sekarang dari bayinya aktif seperti apa sih? Ya alhamdulillah sekarang umurnya udah 4 bulan, terus udah bisa tempuran, udah bawahnya pengennya duduk dulu, terus masih ngoceh, gak berhenti ya sayang terus ya. Terus udah mulai apa, kalau kita manggil namanya udah ngerti gitu, jadi kadang aku sebelah kiri, ini sebelah kanan, siapa dia udah bisa nengok gitu. Iya apa ya, langsung responnya. Responnya bagus. Kalian berdua rasanya gimana sih mengurus pertama kali sekecil gitu selama 4 bulan ini? Rasanya pastinya seneng banget sih, sampai aduk sih, ada senengnya, ada apa ya, sedihnya sih, sedihnya kalau misalkan dia ingin kenapa-napa, kayak misalkan susunya kurang atau apa gitu-gitu, tapi alhamdulillah semuanya itu terbukti dari rasa bahagia ya sayangnya. Mbak Dinda, maaf, program ASI juga ya? Selama 2 tahun atau seperti apa sejauh ini menjalaninya? Jadi aku tuh alhamdulillah sih sampai terakhir kemarin 4 bulan ini tuh aku ASI full. Karena kemarin itu karena aku syuting gitu kan. Akhirnya nyoba tuh kayak nyoba sehari tuh sekali support gitu sih. Selang-seling. Tapi kalau pas lagi gak syuting aku tuh ASI semua gitu. Rey, siaganya gimana nih? Pasti begadang ya berdua ya? Atau seperti apa ritme waktunya? Alhamdulillah sih Syaka jam tidurnya teratur sih ya, cukup teratur, jadi kita cuma bangun pas misalnya pas kita harus minum kayak gitu, ganti kompor. Biasanya bangunnya itu pas subuh, jadi alarm gitu. Ini pertama kali Dinda dan Rey jalannya aktivitas lagi? Enggak, jadi kita kemarin sudah sempat syuting film. Syuting film kita kemarin selama 2 mingguan lebih, terus ini juga baru mulai aktif lagi. Bulan ini juga insya Allah akan ada film lagi. Masih kecil nanti bagaimana? Ngatur waktunya seperti apa? Kalau alhamdulillah karena memang kita tinggal ada sama mama papa juga, sama mama dari Indah juga ada. Jadi ganti-gantian jagain dia. Dan kita lebih apa ya? Lebih percaya dan lebih aman sih kalau misalnya ninggalinnya ke perempuannya. Kalian pasangan muda, bentuk worry-nya seperti apa sih? Karena kan kondisi lagi pandemi ya, saat ini belum ada kelonggaran. Seperti apa worry-nya kalian terhadap? Worry-nya itu gak cuma pas lagi pandemi aja. Jadi memang kita tuh dari awal pas dia lahir aja tuh kayak kita takut-takut, kita selalu kasih yang terbaik. Kita kasih yang misalkan mengenai aku, asupan aku yang tuh juga kasih yang terbaik. Supaya kan itu kan bisa buat bayinya juga gitu lah. Kayak masalah pokoknya, apa masalah apapun itu, kasih selalu kasih yang terbaik. Paling kalau worry-nya itu lebih ke ini sih, kayak kita ngerasain nih anak ntar lagi, kita kan udah berasa ntar lagi mau masuk sekolah gitu kan. Semoga segera berakhir, jadi dia bisa ngerasain suasana yang normal, kayak orang-orang yang pernah rasain gak perlu harus sekolah dari rumah, kayak gitu. Karena kan itu sangat berpengaruh buat bagaimana cara dia berkenalan dengan teman-teman di sekolah. Rey, sudah lancar merawat si kecil? Lancar ya? Apa? Kayaknya itu lebih jago daripada aku, kayak ngebedongnya lah, atau gendongnya, recenjus gitu. Kalau aku malah diajarin banyak cuman sih. Enggak, dia juga disuruh, dia banyak-banyak banget belajar sih. Kak, tentang baby ini kan masih kecil juga, tapi udah banyak kayak menghasilkan penghasilan, tower endorse, segala macam itu gimana sih? Sebenarnya ada beberapa yang kita ambil, ada beberapa yang kita tolak juga. Bikin tuh lebih ke ini sih, lebih ke apa ya? Ini branding awareness-nya anaknya ini sih. Kalau banyak, kalau di dalam endorse-nya itu lebih banyak akunya, mungkin itu masih kayak kita pertimbangkan ya sayang. Tapi kalau itu benar-benar kok siapa kayaknya kadang belum sih, soalnya kan kasihan kan dia kan. Kita selama ini aja kan misalkan endorse gitu ngikutin jamnya dia, kayak dia harus istirahat, dia harus harus membandingkan kenyamanannya siapa sih. Ke bonus kalau ada dia, jadi kalau misalnya kayak dia pas lagi bangun terus misalnya lagi happy, kita video-videoin gitu. Dinda sudah jadi seorang ibu, mulai membatasi pekerjaan atau seperti apa? Sejauh ini sih iya, jadi aku belum ambil sinetron gitu. Tapi kalau misalkan nantinya, aku belum tahu bagaimana gitu. Paling ya untuk saat ini sih masih kayak iklan atau shooting film itu kan cuma per project ya. Setelah selesai udah gitu. Tapi kalau misalkan kayak stripping gitu aku masih kayak masih mikir-mikir dulu dan masih pengen menikmati bareng sama suami dan juga anakku sih. Tapi nggak tahu ya kedepannya nanti. Tapi karena itu sendiri membatasi istri nggak untuk aktivitas? Iya, kenapa sih kak? Kalau untuk
aku sih nggak membatasi, cuman emang kita komitmen ya, maksudnya nanti pun kalau misalnya dia tetap berkarir nggak apa-apa, asalnya dia nggak lupa tanggung jawab sebagai seorang ibu ataupun seorang istri. Jadi sejauh ini alhamdulillah dia mengerti porsinya kok. Baik. Pengen tahu dong rasanya sekarang jadi seorang ayah gimana, terus Dinda sebagai seorang ibu sekarang gimana? Itu sesuatu yang apa ya, bahagia banget dan kadang sulit diungkapkan, karena memang jadi seorang ayah ini kita jadi lebih sadar bagaimana ayah kita dulu ke kitanya waktu masih kecil gitu. Dan mungkin lebih ke jadi alarm buat kita bersikap harus lebih bijak sama apa, karena memang udah ada yang mencontohi kan. Mungkin di sini pun dituntut untuk bisa menjadi suami yang baik, teman yang baik, ayah yang baik, dan pelindung yang baik buat mereka. Tapi alasan Faria sendiri kalau boleh tahu ngebatasin Kak Dinda untuk di sosmed itu seperti kenapa, Kak? Enggak sih, alhamdulillah kita nggak ada yang saling membatasi. Cuma ya paling kalau misalkan ada diskusi, ada apa gitu, kita pasti diskusi dulu untuk oh ini gimana ya, bagusnya sayang gitu. Misalkan mau posting apa, ini bagusnya apa ya, captionnya apa, lebih ke situ sih, tapi nggak ada membatasi sama sekali gitu. Paling kalau membatasi lebih ke kalau misalnya yang lain pada ngasih-ngasih gosip, kita kayak nggak usah. Gitu doang sih. Bisa dibilang kan kalian orang tua muda nih, sempat kaget nggak sih ketika punya anak gitu, apa mungkin minta solusi atau belajar dari dia? Kaget sih, alhamdulillah enggak. Mungkin karena aku didampingi sama mamaku, terus mamanya Ri juga, ada papanya Ri juga gitu. Jadi kita keluarga besar gitu kan, dan semuanya tuh kayak mengerti gitu. Apalagi kan aku di usia siapa yang sudah 4 bulan ini aku udah kerja lagi gitu kan. Mama sama papa gitu semuanya pada bantuin gitu. Daus. Biasanya juga kita juga udah apa ya, sebelum lahir pun kita udah mempersiapkan kalau memang ada hal-hal yang tetap juga sih, karena kan memang ini pengalaman baru jadi orang tua. Jadi kita kayak semaksimal mungkin seikhlasnya apapun itu gitu. Jadi kalau nggak ada kaget kayaknya enggak ya. Biasanya orang tua baru kan kalau baru-baru punya anak tuh kangen terus nih. Kalau kalian nih pas lagi ninggalin anak kerja tuh gimana rasanya? Kangen banget itu. Kalau bisa setiap menit tuh video call deh. Cuma kadang gini, kita tuh berusaha untuk netralin perasaan karena takutnya di rumahnya dia tuh rewel gitu. Katanya orang dulu bilangnya gitu kan. Jadi kayak udah jangan kangen, kangen banget gimana nantinya. Sampai nangis di rumah, gitu. Kasian kan mama yang ngurusin. Tapi pernah ada momen memaksakan anak ikut kerja gak karena takut kangen gitu? Belum ada dan insya Allah gak ada. Karena memang yang paling penting kan kenyamanannya siapa. Paling lama ninggalin berapa jam? Karena sehari kita ke kemarin ke Aceh, syuting di Aceh, akhirnya harus ninggalin Syaka untuk pertama kali. Untuk pertama kalinya gak nyium dia sebelum tidur ya. Itu berat banget sih sumpah. Biasanya kalau keluar kota gitu kan bisa 4 hari ya, 5 hari. Kemarin juga harusnya segitu, tapi karena kita udah punya anak jadi kayak gimana caranya harus sempit nih waktunya, cuma sehari aja cukup kok. Tapi ada tadi tinggal gitu, dia nangis atau rewel nggak atau biasa aja kok? Ini yang ngerti kali orang tuanya kerja buat dia juga. Tapi dia ada komitmen nggak sih ketika udah punya anak mengurangi job gitu untuk kerja? Kalau dari aku ya sih memang aku tuh kayak udah ngomong sama Ray juga gitu. Saya kalau misalkan aku nanti punya anak ya aku pengen fokus sama anakku gitu. Aku boleh nggak sih misalnya kayak fokus gitu, tapi kalau misalkan anaknya udah mulai enakan, mulai sedikit besar, aku udah mulai bisa berkembang sih, kayak gitu-gitu sih gitu. Dan semuanya balik lagi kondisi si siapanya gitu kan. Kalau misalkan dianya baik-baik saja dan nggak rewel, terus ada yang nemenin, ada mama gitu ya, ayo jalannya dianya juga gitu. Pas dari video call terus, pokoknya bawaannya pengen ngeliat mukanya terus ya. Karena kalau nggak video call pun pasti selalu update tuh, kayak bikin video lagi bahkan kayak karena dia asi terus kayak masih diselang-seling sama support sekarang. Kadang kan booknya berjarak gitu kan, misalnya kayak 3 hari 4 hari. Kita kalau dapat kabar lokasi syuting pas dia book di video sama mama, kita senengnya kayak apa ya, alhamdulillah akhirnya banget book juga gitu. Kalian kan bisa dibilang disebut sebagai pasangan paling romantis, paling bucin ketika sudah punya anak.
ada nggak sih yang berubah dari kebiasaan romantisan kalian? Sempet ada, sempet kayak tidurnya yang biasanya kan itu berdua tuh ya. Ada anak di tengah. Terus kalau misalnya tidur kan itu pegangan tangan, kadang-kadang masih suka pegangan tangan gitu. Nah terus pas udah punya anak tuh jadi suka terpisah. Tapi belakangan ini dia mau di sebelah juga di mana ya. Gak pasang kasur di bawah gitu loh, jadi menyediakan waktu-waktu berdua gak di sela-sela tanpa anak gitu untuk melepas kangen berdua gitu. Kalau sengaja sih enggak, karena kita memang udah dari keluarga sih, iya, dan kita kalau lagi kerja berdua gitu kan gak bawa anak kan, jadi kita untuk quality time-nya itu.